Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di rumah, gimana kabarnya teman-teman di rumah? Ya, teman-teman sehat selalu ya dan tetap semangat. Di minggu ke-15. Cepat sekali ya Bunda Sofi ya. Bunda Ani berjumpa lagi dengan Bunda Sofi dan Bunda Ani. Kita nanti mau bermain di sentra bahan alam cair. Sebelum kita bermain, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah hadis dulu ya Bunda Ani? Yuk. Hadis malu. Al-hayau minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Dilafalkan ya teman-teman. Nah untuk tema minggu ini kita akan belajar tentang masih binatang Bunda Sofi, tapi binatang yang hidup di air. Apa ya teman-teman ya, binatang yang hidup di air? Ikan. Ya ikan. Hidupnya apa aja sih Bun? Ikan. Ikan. Bisa melihat ikon pati seperti ikan bandeng ya, iya. Di arah Kudus ya, barat pati ya, dan ya di situ ada ikon pati besar sekali. Kalau malam ada lampunya teman-teman ya, bagus loh teman-teman. Ikan bandeng itu bisa jadi lauk ya Bunda Ani ya? Bisa Bunda Sofi. Oh, ikan itu bisa, biasanya dimasak untuk apa ya Bunda Ani? Sekali Bunda, bisa digoreng, bisa diacar, bisa dibuat botok bandeng Bunda, terus bisa di presto. Nah, enak itu teman-teman, bisa di presto juga, jadi empuk ya. Iya. Nanti teman-teman bisa melihat ikan bandeng itu kalau mamahnya beli ya. Iya. Nah, itu ada apa aja bagian ikan itu Bunda? Ada ekor, ada sisi, ada siripnya Bunda, ada kepalanya, terus ada matanya juga. Ya. Ikan itu bernapasnya menggunakan insang. Ya. Siapa yang bakal makan ikan bandeng? Bunda. Sukanya bagian yang apa bagiannya? Kepala Bunda Sofi. Enak loh kepalanya. Ya. Pasti beda-beda ya sukanya. Ada yang kepala, ada yang bagian tengah, ada yang ekor. Ya. Nanti kita lihat video ditambah ikan bandeng Bunda Ani. Dari famili Canidae, ikan bandeng ini menyesuaikan diri dengan perubahan kadar garam yang tinggi, mulai dari 0 sampai 60 per mil. Selain itu juga ikan ini tahan pula dengan perubahan suhu yang tinggi hingga 40 derajat Celcius. Di Indonesia ikan bandeng dikenal pula sebagai ikan bandang, bolu, muloh, dan agam. Ciri-ciri ikan bandeng yaitu memiliki tubuh yang langsing berbentuk torpedo, memiliki sirip yang bercabang, sisiknya berwarna keperakan, mulutnya berada di ujung kepala dengan rahang tanpa gigi. Adalah lagu untuk teman-teman. Kita nyanyi bersama ya teman-teman, yuk.
Oke, seperti itu ya teman-teman, lagunya nanti bisa dinyanyikan di rumah. Untuk kegiatan kakak TK hari ini yaitu membuat akuarium teman-teman dari kardus bekas. Kemarin sudah Bunda siapin ikan, ada daunnya ya, nanti kita tambahin kardus bekas dan batu. Oke, gimana sih caranya, nanti ikutin ya. Untuk kegiatan kakak TKB nanti akan membuat kolase pola ikan menggunakan daun kering teman-teman. Nanti teman-teman bisa mencari daun keringnya di sekeliling rumah teman-teman. Ada banyak ya daunnya, nanti bisa dipakai yang daun keringnya. Nah, pasti seru ya Bunda Sofia ya, Dani. Yuk langsung saja ke sentra. Untuk kegiatan kakak TKA yaitu membuat akuarium dari kardus bekas teman-teman. Di sini Bunda Ani menggunakan kardus susu ya, yang udah nggak kepakai. Nanti teman-teman bisa menggunakan kardus apa aja yang di rumah. Oke, ini Bunda siapin ada ikan dan rumput ya, rumput. Terus ada batu ya teman-teman ya, ada gunting, spidol dan lem. Bunda sudah menyiapkan kardus yang sudah dipotong teman-teman. Ini. Terus gimana sih caranya? Nanti minta bantuan ayah dan bunda di rumah ya untuk memotongnya. Sekarang kita tempelkan teman-teman akuariumnya. Sudah selesai teman-teman, dan ini hasilnya, ini hasil dari Bunda Ani ya. Nanti teman-teman bisa lebih bagus lagi. Oke, selamat mencoba. Untuk kegiatan kakak TKB kolase pola ikan dengan daun kering, di sini sudah disiapkan bahannya teman-teman. Ada daun kering yang sudah dicari Bunda Sofi, ini ada daun ketapang, kemudian ada daun mangga yang kering juga, terus ada rumput-rumputan teman-teman. Nanti teman-teman bisa menemukan daun apa ya, boleh sesukanya teman-teman. Dan ada double tip, yuk kita mulai saja. Ini untuk mulutnya. Ini nanti untuk siripnya teman-teman. Kita butuh double tip. Double tip. Kita pakai double tip ya. Kita tambah di sini, ditekan biar kencang nih.
kita beri garis di sini ya teman. Kita tinggal menambah batu-batuan, kita buat pola bentuk lingkaran. Bagiannya kita juga tambah pakai batu. Batunya nanti kita kalkan sini. Terus bisa dikasih rumput-rumputan teman-teman di sini. Seperti ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa mencari daun kering apapun yang ada di dekat rumah teman-teman. Ini hasilnya, pemberi nama ya. Selamat mencoba. Ya Bunda Sofi, hari ini sudah selesai ya untuk kegiatan tadi, untuk kegiatan kakak TKA, yaitu membuat akuarium dari kardus susu ya teman-teman ya. Boleh pakai kardus apa aja yang ada di rumah, oke? Gampang kan, bisa nanti minta bantuan ayah dan bunda di rumah ya teman-teman kalau kesusahan. Nah, tadi untuk kakak TKB sudah membuat pola ikan dari daun kering ya teman-teman. Daun keringnya yang agak kaku biar tidak mudah retak ya, tidak mudah sobek. Itu ya teman-teman, pasti bagus hasilnya teman-teman. Sekian dulu pembelajaran dari Bunda Anik dan Bunda Sofi. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Dengan cara apa? Sering-sering cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Dan selalu pakai masker. Dan menjaga jarak ya Bunda Sofi ya, dan menghindari kerumunan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalam.